beberapa daerah di semenanjung Malaysia mengalami suhu panas melampau selama beberapa hari kesan daripada gelombang haba peringkat pertama. Berdasarkan laporan Jabatan Meteorologi Malaysia, Jempol Negeri Sembilan antara kawasan yang mengalami peningkatan suhu sehingga 35 dan 37 darjah Celsius. Tinjauan kru Malaysia hari ini ke beberapa kawasan perumahan dan kampung di Jempol mendapati suasana persekitaran agak sunyi meskipun baru berada pada Syawal kelima. Bagi suri rumah Syarina Hashim, dia agak bimbang kerana jika suhu panas ini berpanjangan, mungkin boleh menjejaskan kesihatan anak-anaknya. Dia sentiasa memantau mereka untuk tidak bermain di halaman rumah bertujuan mengelakkan daripada terdedah dengan pancaran matahari yang terik. Malah bagi memastikan tanaman di sekeliling rumah tidak layu dan kering, dia turut meminta anak-anaknya untuk menyiram pokok-pokok berkenaan sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Sebelum lagi masuk Ramadan lagi, kita memang dapat cuaca yang panas. Betul-betul panas, macam anak balik sekolah pun kita tak bagi nak main-main kat luar ke, tak ada. Just duduk kat rumah je, tak ada nak pergi mana ke, tak ada. Semua kat rumah. Cuaca memang panas. Kalau kita siram pokok pun, tanam pokok pun, memang pokok pun mati. Buat masa ni memang panas lah cuaca. Kalau so, mendung pun sekejap nanti dia panas balik. Bagi Aisyah Abdul Malik dan rakannya Muhammad Zulfikar, walaupun cuaca panas dan tidak menentu, namun tetap membawa rahmat buat mereka. Dua sahabat ini mengusahakan perniagaan menjual ayam gunting dan teh ais berhampiran Pekan Juase. Secara tidak langsung, suhu panas yang melampau sejak kebelakangan ini banyak membantu meningkatkan hasil jualan mereka. Paling banyak jualan hari ini air lah. Paling ramai cari air, kadang-kadang sampai tak cukup stok air. Air yang sejuk lah, berskala sejuk. Yang suam-suam ni kurang sikit lah, suam panas kurang. Yang paling tinggi sekali air yang sejuk lah, yang ada air sebatu. Itu paling tinggi orang cari lah. Zakaria Abu Musbah, antara penduduk yang berkesempatan untuk singgah di gerai ini sebelum pulang dan meluangkan masa di rumah kerana bahang cuaca di luar cukup terik daripada kebiasaannya. Meskipun hujan turun beberapa kali, namun tidak dapat membantu meredakan suhu panas yang tinggi. Penduduk berharap keadaan ini tidak berterusan kerana bimbang akan mengganggu bekalan air di rumah mereka.